Dalam rangka meningkatkan kemampuan personel Humas Polri tahun anggaran 2019, Divisi Humas Polri melaksanakan pelatihan dengan tema Peningkatan Kemampuan Teknik Manajemen Media yang dilaksanakan di Hotel Cosmo Amarosa, Jakarta. Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Karo PID Brigjen Pol Syahardiantono dengan didampingi Karo Multimedia Brigjen Pol Budi Setiawan. Dalam sambutannya, Karo PID mengatakan, dalam program promoter yang merupakan kebijakan Kapolri, manajemen media diharapkan dapat meningkatkan stabilitas terhadap institusi Polri dengan upaya menekan pemberitaan negatif dan mengangkat pemberitaan positif di media. Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini, dapat menambah kemampuan kehumasan baik dari teknologi informasi ataupun komunikasi, sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Pelatihan kemampuan teknik manajemen media ini diikuti oleh seluruh humas dari semua Polres perwakilan Polda. Dampak negatif teknologi informasi telah diprediksi dan diantisipasi oleh Kapolri dengan menempatkan manajemen media pada urutan ketiga dalam program promoter profesional, modern, dan terpercaya yang merupakan kebijakan Kapolri dalam rangka meningkatkan public trust terhadap institusi Polri dengan upaya menekan berita negatif dan mengangkat berita positif di media. Di tengah gelombang rekayasa berita melalui konten hoax dan berita provokatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas, bahkan berpotensi mengancam keutuhan NKRI, Humas Polri memiliki tugas, tanggung jawab, dan peranan yang sangat penting dan strategis guna menjadi cooling system dalam menjaga stabilitas Kamtibmas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.